Kamu gak usah ngikutin. Oh iya, aku ngelanjutin ceritanya kakak. Kamu boleh lanjutin. Siap-siap ya. Iya. Yeah. Di sebuah tempat ada anak-anak yang sedang berkumpul. Tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Dan ada suara dar. Tiba-tiba muncullah seorang pahlawan super sikat gigi. Dengan bajunya yang biru dan membawa sikat gigi besar di tangannya. Hai anak-anak semuanya. Aku akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Tiba-tiba ketika pahlawan super sikat gigi itu ingin mengajarkan anak-anak cara menggosok gigi yang baik dan benar, muncullah sosok yang sangat menyeramkan. Belum muncul. Oh iya, muncullah sosok monster kuman yang sangat seram. Wajahnya seram sekali seperti Katoni. Monster kuman itu wajahnya seram. Giginya itu, teman-teman, giginya banyak lubangnya, terus besar-besar. Monster kuman itu kemudian muncul di hadapan anak-anak dan di hadapan pahlawan super sikat gigi. Aku akan merusak gigi anak-anak semuanya di sini. Aku akan membuat gigi anak-anak di sini berlubang. Karena anak-anak yang tidak mau menggosok gigi akan aku masuki dan aku grogoti karena aku adalah monster kuman. It's tenang, koneksi kamu tidak bermasalah kok. Kamu hanya cukup subscribe channel ini, tekan juga tombol like dan share video ini ke temanmu biar makin rame. Terus teman-teman, ada anak perempuan yang ketakutan, namanya Siti. Siti ketakutan gemeteran. Monster kuman, aduh, dia sepertinya ingin merusak gigi kita. Bagaimana ini? Aku kan jarang menggosok gigi. Terus nangis kakak. Iya, nangis. Lalu Siti ditenangkan sama pahlawan super sikat gigi. Tenang saja Siti. Aku akan
mengajarkan kalian bagaimana cara menggosok gigi dan kalian bebas dari monster kuman. Terus ada anak kecil lagi yang lain, namanya Budi. Apa sih kakak? Budi ngomongnya gemeteran. Bagaimana caranya pahlawan sikat gigi? Bagaimana caranya? Tenang saja. Sekarang kalian ikuti gerakanku. Dan kalian harus menggosok gigi kalian sehari 2 kali. Kapan kakak? Pagi dan malam menjelang tidur. Oh gitu kakak? Iya. Lalu pahlawan super sikat gigi itu memberikan anak-anak pasta gigi enzim Big Stan. Pahlawan super sikat gigi itu mengatakan sama anak-anak di situ, gunakanlah pasta gigi enzim Big Stan agar gigi kalian sehat, kuat, bebas lubang, dan baunya segar. Ayo sikat gigi semuanya. Gosok gigi ke atas ke bawah. Bukan kamu yang ke atas bawah, giginya ke atas bawah gini sikatnya. Oh sikatnya? Iya, sikatnya ke atas bawah. Coba teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Lalu gosok ke kanan dan ke kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bukan tengok kanan kiri, giginya nih sikatnya nih kanan kiri. Oh gitu? Iya, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Terus? Lalu diputar-putar. Yang diputar-putar sikat giginya. Diputar-putar teman-teman. Tuh, diputar-putar. Nah, ajaibnya teman-teman. Setiap anak-anak itu menyikat gigi. Monster kuman itu merasa badannya semakin lemah. Seperti ada kekuatan dari pasta gigi enzim Big Stan. Semakin disikat. Lalu monster kuman itu. Badanku sakit. Lalu perlahan-lahan kuman-kuman yang ada di gigi anak-anak perlahan-lahan keluar. Semuanya ketakutan, semuanya kesakitan. Karena kalah sama senjatanya siapa? Pahlawan super sikat gigi. Senjatanya apa teman-teman? Pasta gigi enzim Big Stan. Aku menyerah. Aku kalah. Aku kalah. Pasta gigi enzim Big Stan. Itu aku tidak bisa melawannya. Akhirnya monster kuman itu bersama dengan monster-monster yang lain terbang ke atas. Ke atas. Lalu menghilang di balik awan yang gelap. Cihuy, kamu gak usah naik ke atas. Aku ingin tahu apakah monster kuman itu sudah hilang kakak. Monster kuman itu tentu saja sudah hilang. Karena anak-anak di situ sudah menggosok giginya dengan pasta gigi enzim mix. Terus kata pahlawan super sikat gigi bilang begini sama anak-anak. Ingat ya, sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi enzim Big Stan. Karena pasta gigi enzim Big Stan tidak ada busanya. Bagus untuk gigi kalian semuanya. Nah sahabat, pasta gigi enzim Big Stan ini cocok untuk umur 7 sampai 15 tahun. Dan tidak ada busanya. Jadi lebih bagus untuk kesehatan mulut kalian. Gigi jadi lebih sehat dan bebas lubang. Sahabat, jangan pakai lagi pasta gigi yang ada busanya ya. Pasta gigi enzim, pasta gigi sehat tanpa busa. Wah, keren banget ya sahabat ceritanya. Oh iya sahabat, jangan kemana-mana ya. Karena sebentar lagi akan ada sesuatu yang seru banget. Penasaran gak Kak Tony? Penasaran gak sahabat di rumah? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Yo yo yo. Ayo kita semangatin ya, semangatin sahabatnya ya. Ayo ayo ayo. Halo sahabat, kembali lagi di Cayo, Cerita Anak Indonesia. Yo, yo, yo.
Wow, semangat sekali. Pagi hari ini masih dengan semangat tentunya kita akan bermain games Kids and Fams baru. Dan sahabat, ini dia pesertanya. Aku Arsya, kelas 5. Aku dan Mama pasti akan juara. Aku Ruwaida, kelas 5. Aku dan Mama pasti jadi yang terbaik. Aku Rafa, kelas 4. Aku dan Mama pasti jadi yang tercepat. Baik sahabat, peserta sudah siap. Tapi gamesnya kayak gimana ya? Jadi Kak Fia jelasin. Hari ini kita akan bermain dengan telur. Bukan dimakan, bukan. Tapi diestafetkan. Wah, pakai apa ya? Pakai jalanan yang terbuat dari kardus. Jadi harus bergantian antara mama dan anak, oke? Sampai ke garis finish di sebelah sana dengan ember tentunya. Kalau sudah penuh atau waktu sudah habis, embernya harus dibawa balik lagi ke garis start. Mana peserta semangatnya? Oke, baik-baik. Semuanya sudah semangat, jadi kita langsung mulai aja ya. Silahkan ke posisi. Sahabat, kita mulai gamesnya ya. Hitung bareng-bareng dalam 3, 2, 1. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita semangatin ya. Semangatin sahabatnya ya. Ayo, ayo, ayo. Siapa di sini pendukungnya Arsya? Mana suaranya? Arsya. Wah, keren, keren, keren. Coba pendukungnya. Rafa, pendukungnya Rafa. Suaranya mana? Oke. Ya, Wafan, hati-hati. Telurnya udah mau jatuh. Hati-hati. Oke. Yes, yes, yes. Oke, hati-hati. Baik, udah masuk telurnya. Kak Fia mau lihat juga yang di sebelah sini ya. Oke, Rafa. Siap dari garis pertama, garis start. Oke. Hati-hati, telurnya hampir jatuh, sahabat. Tapi terang saja karena telurnya nggak jadi jatuh. Oke. Semakin lama semakin rendah ya kardusnya. Oh jatuh, gak apa-apa, gak apa-apa. Masih banyak kesempatan yang lain, jadi masih bisa mulai dari awal, oke? Okay? Udah tersisa 2 telur kalau di garis start. Tapi kita lihat ya, di garis finishnya sisa berapa ya telurnya ya. Sudah masuk berapa nih? Oke, okay? Mama dan Rafa kalau sudah nanti telur yang ada di garis finish langsung dibawa kembali. Untuk peserta pertama ada Rafa dan Mama. Langsung saja kita hitung. Teman-teman bantu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ada 5 telur. Ruwaida dan Mama, kira-kira dapat berapa telur ya? Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi gak? Weh, 5 lagi, yeay. Baik, untuk peserta terakhir ada Arsya dan Mama. Kira-kira dapat berapa? Langsung saja kita hitung. 1, 2, 3. Wah, dapat 3 telur. Luar biasa. Baik, ini adalah saatnya kita untuk bagiin hadiahnya. Kepada Ruwaida dan Mama. Wah sahabat, gimana? Seru banget kan menyaksikan Mama dan anaknya semuanya kompak di Cayo. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada sesuatu yang seru.
kita akan bereksperimen dengan eksperimen sains. Penasaran? Pokoknya tetap di Jayo Cerita Anak Indonesia. Wow. Ada lagi kan gelembungnya. Gedean yang mana ya kira-kira? Di Cayu Cerita Anak Indonesia. Yo. Wow. Pasti semuanya di sini udah gak sabar untuk bereksperimen bersama Kak Zani. Yeay. Oke Kak Zani, hari ini kita mau eksperimen pakai apa sih? Dan mau bikin apa sih? Nah, hari ini Kak Fia, kita bakalan bereksperimen untuk membuat gelembung busa raksasa. Wow, Kak Fia udah penasaran gak? Sabar banget pengen ngeliat raksasa apa sih gelembung busa yang dibikin sama Kak Zani. Langsung kita mulai aja yuk, Kak. Oke Kak Fia, sekarang kita udah ada bahan-bahannya di depan mejanya Kak Zani. Okay. Kak Zani bakalan nyontohin dulu nih. Nanti kita bakalan panggilin sahabat Cayu yang ada di sini untuk ikutan nyobain juga. Nah yang pertama, kita tuangkan dulu air hangatnya ya ke wadah yang telah disediakan. Terus kita tuangkan air sabunnya. Oke, baik. Jika sudah, kita akan coba untuk ratakan dan aduk menggunakan kain yang telah kita sediakan ini, Kak Fia. Oh, jadi ngaduknya pakai kain? Benar. Okay. Nah, sekarang kita akan geser supaya Kak Zani mau minta tolong ke Kak Fia untuk letakkan dry ice-nya ke air hangatnya. Oke. Dry ice-nya sudah Kak Fia pegang. Sekarang Kak Fia masukinnya, langsung masukin ya Kak Zani. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Kak Zani, Kak Fia punya ide Kak Zani. Apa Kak Fia? Gimana kalau kita bikin gelembungnya berwarna? Wah, boleh Kak Fia. Silakan. Kak mau coba pakai warna merah, boleh? Boleh. Oke, silahkan Kak Fia. Oke. Oke, kita tesin ya. 1. Oke. 2. Oke. Sip, setelah itu Kak Zani mulai lagi ya. Oke. Nah, kain yang sudah kita masukkan ke sabun cuci piring, sekarang kita akan coba untuk rentangkan seperti ini, ya. Oke. Oke. Nah, sampai dia membentuk gelembung. Yeay, tepuk tangan buat eksperimen kita hari ini. Mudah bukan? Mudah. Oke, Kak Fia, karena Kak Zani sudah berhasil untuk mencontohkan gimana cara membuatnya, sekarang kita ajak sahabat Cayu yang ada di sini untuk ikutan yuk. Boleh. Oke, kalau gitu kita pilih dua anak ya Kak Fia. Oke, siapa yang mau ikutan Kak Fia dan Kak Zani? Di depan. Wah, oke. Kita tanya dulu nih Kak Fia. Ya. Namanya siapa nih kedua sahabat Cayu yang ada di depan? Silakan. Nama aku Asa. Oke. Nama aku Mustafa dari kelas 6C. Oke, tepuk tangan dong untuk Asa dan Mustafa. Oke. Kami ya, sekarang kita sudah ada dua sahabat Cayo di sini. Sekarang kita akan minta kedua sahabat Cayo, Asa dan Mustafa, untuk ikutan membuat eksperimen bersama Kak Zani dan Kamia. Oke. Nah, yang pertama, kita akan tuang dulu air hangatnya. Oke.
Kita kan punya air sabun cuci piring. Kita tuangkan juga nih, silakan. Oke. Ya. Silakan. Ikan lumbung sudah terbentuk. Wow. Wow. Kita lihat seperti apa. Wah, kok punya Kak Zani malah ada gelembungnya belum pecah. Kira-kira siapa ya yang meletus duluan? Wow. Sayang sekali sahabat, ya. Yang menang Kak Zani, baru meletus ya. Juga. Meletus juga. Oke, tapi gak apa-apa, yang penting berarti Mustafa dan Asa berhasil. Yeay. Keren banget ya sahabat eksperimennya. Tapi Kak Fia bingung deh, kenapa bisa jadi gelembung dan dia membesar dan keren banget sih Kak Zani? Jadi hal tersebut bisa terjadi karena dry ice menghasilkan karbon dioksida yang akhirnya memicu uap untuk bisa mendorong gelembung busa yang kita hasilkan tadi. Sehingga dia bisa jadi gelembung yang besar, Kak Fia. Berarti asapnya itu karena dia banyak, jadi dia mendorong si bubble itu jadi semakin besar gitu ya, Kak. Benar, Kak Fia. Keren. Makanya sahabat, kalau sekolah kamu juga pengen, datengin sama tim Cahayu kayak sekolah ini dan seru-seruan bareng. Jangan lupa untuk daftarin sekolah kamu ke link yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk